Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benda mati kok disembah
Ghairu ahya'in kang ora urip, ora podo urip. Ayla takdir tegese ora bakal teko ing jamadat apa hayatu urip aslan kelawan bakal pisan. Kama yasyuruna lan pada podo pengerti sapa domirnya itu al-ladzina yad'una min dunillah. Orang pada ngerti sapa al-ladzina yad'una min dunillah ayat di atasnya. Ayana ing dalam kapan yub'atsuna bakal ditanyakan sapa al-ladzina yad'una. Ayo mayasyuru tegese orang ngerti sapa ulaikal alihatu iko-iko piro-piro berhala mata yang dalam kapan juga asu bakal ditanyakan sapa abadatuhum poro penyembahe poro penyembahe alladzina atau poro penyembahe ulaika aliha penyembahe ulaika aliha ditangikno minal kubur saking kubur. Jadi berhala itu lo gak ngerti belas kapan penyembahnya yang kali itu bakal dibangkitkan. Karena Tuhan betulan itulah yang mengetahui. Wa fi hadzal iku dalam iki dawuh wa ma yasuruna tahakkumun utawi mengejek. Fil musyrikina mari orang-orang musyrik. Mengejek fi anna alihatahu ing sak temene pira-pira pangerane musyrikul iku layak lamun ora padha ngerti sapa alihatahum waqta ba'dihim ing waktu dibangkitakene musyrikin wa kaifa mangga halika yamapa waqta jazahim ngerti ing waktu dibalese musyrikin ana ibadah di mengadase nyembahe musyrikin waktu bangkitnya saja enggak ngerti apalagi waktu kapan mereka itu bakal dibalese. Jadi mereka itu pangeran bohong-bohongan. Wakilah lan didawake ini tadi saya memaknai dengan tafsir yang kedua ayana yumasun dalam kapan ditangihna sapa alladzina yad'una itu berhala ini yang kedua al ma'nu ra maknane wa mayasuruna ayana yumasun iku anna hadir aslama sak temene kira piro-piro berhala iku la taklifu orang ngerti sapa aslam mata indalam kapan yaitu aswa arab bangkita keing asnam sapa Allah Ta'ala. Apa imannya bakal dibangkitkan? Iya juga. Dan ini dasarnya apa? Oleh Ibn Abbas inna Allah Ta'ala kaya masu bakal bangkita ke sapa Allah al asnama yang piro-piro berhala. Jadi nanti berhala itu dibangkitkan, dimasukkan neraka jadi bahan bakar neraka. Jadi nambahi bahan bakar itu batu-batu itu yang berhala. Walahala niku kadwi asnam arwahul dari pira-pira nyawa. Wa mahala niku satani asnam
Sayatinu halutawi setan-setani asnam. Setan sing bau reksa berhala itu sing gawe di aje ini itu. Wayu maru mengko diperintahkan sapa wiha asnam ilang nari maring babu neraka. Ilahukum utai pangeran hiro kabe hidup iku ilahun wahidun pangeran kang siji. Layu syariku kang oranye kutoni ing ilahukum apa seun sesuatu pun tidak nyekutoni visa ini dalam sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyekutui Allah di dalam hal apapun, baik di dalam mencipta alam atau sekedar untuk ngasih apa rezeki dan sebagainya. Itu hanya fisyain. Semuanya itu sepenuhnya adalah Allah yang melakukan sendirian. Walaupun nama gua tewong angke, itu orang kafir. Layu minu nakang orang boleh beriman bil akhirat dengan akhirat. Dan beli kepada dunia tok, jadi materialisme akhirnya menjadi ateisme. Walau orang hubungan orang boleh demen, orang boleh kepingin, fi husulis sawabe ing hasil ganjaran, tidak ingin mendapat pahala. Walai habuna orang wedi sopan lalina minal bukoi in tumibo fil ikawi dalam siksa. Kalau rohiba pakai fi, kalau rohiba pakai min. Kulubuhum utai pira beratine alalina layuk minun iku mungkiratun kang mengingkari biwahdaniyatillah marim keesaannya Allah Ta'ala walikulli kalamin lan marim setiap dawuh yukholihu kang nulayani tak bertentangan apa kalam kalam yang ucapani alalina diingkari setiap dawuh-dawuh yang bertentangan dengan ucapan mereka wahum halewtawi alladzina la yu'minun iku mustakbiruna pada sombong. Sudah diturunkan Quran mereka tetap menolak, dijauhi Nabi yang menolak itu sombong yang paling top. Sombong anirudui saking kembali minal badiri saking kebatilan ila hati maring kebenaran. Jadi sakjane wis ngerti salah kepercayaannya itu, tapi enggak mau mencabut, enggak mau kembali kepada kebenaran. Itu namanya angas. Angas itu sakjane hati kecilnya itu percaya, tapi kadung isin enggak gelem angas sentimen. Wama adimo la jaroma mesti wae I have to tegese kelawan temen annallaha satamana Allah iku ya alamu mengetahui sapa Allah maring perkara yusiruna kang nyamarake sapa alladzina la yu'minun wama lan berkoro yu'linuna kang jelasake kang ngedengake kalau jauhnya itu ngedeng jelasake sopo alalina bayani min istighbarin saking sombongnya alalina la yu'linuna sekalipun disimpan dalam hati tapi Allah itu
Maha mengetahui. Innahu saktumani Allah itu layuhibbu orang demen sapa Allah al-mustakbirin ing wong-wong kang sombong ala khalqi kepada makhluknya Allah. Contohnya sombong kepada Nabi, pada para ulama, apalagi sombong kepada Allah dan Rasul. Pama mengkotai apa iku bailu kapting kahiro bil mustakbirin yang telah nonggang bodoh sombong ala tawiti ngadasa mengisahkan Allah tiba ya Rasulullah dan mengikuti para mengikuti utusan sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lana likane diucapake lahum marin alladzina la yu'minuna bil akhirah opo maga utawi opo iku anjala nuruna ke ingma sapa rubukum pengirani rekabe apa yang diturunkan Allah oleh Tuhan kamu kepada Muhammad itu. Mereka menjawab, qulu asatirul itu hanya dongeng-dongeng orang dulu-dulu. Quran itu dilokno dongeng, itu paling sombong. Wa idza qala nalikane ngucap sapa wufudul haji para tamu-tamu haji atau delegasi haji. Ya haji zaman jahiliyah kan juga haji, mereka itu masih orang musyrik tapi haji. Setelah mendengar Nabi kita diutus kepengen tahu, tanya kepada orang musyrik di Mekah. Jawabnya mereka, delegasi haji bertanya li ula ilmu kiri namarik ikuti wong kang mengingkari al mustakbirin kang podo sombong. Bertanya amma tentang berkoro anjala kang nurunake subhanallah ta'ala ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Qalu bangga pada ngucap sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah. Asatirul awalina iku pira-pira dongenge wong biyen-biyen. Ai hadza tegese utawi iki alladzi iku perkara dan turun kang bodho nutur sira kabeh ana ing sak nemene hadza iku munazzalun diturunake min rabbikum saking pangerane sira kabeh. Jadi Quran yang katanya diturunkan dari Tuhan iku wa tawi hadza iku akadzibul awalina pira-pira kotorane wong biyen-biyen. Dongeng kalcu. Kaisa orana iku fiin dalam hala apa syai'un sesuatu pun minal ulu misalkan bila-bila ilmu wal apa itu yang bila-bila hakikat dasar buta ya mata hatinya buta. Quran yang penuh dengan ilmu dikatakan enggak ada ilmu. Biarlah mereka akan menanggung dosa ya. Ngomong mana itu? Dia milu supaya nanggung sebab alalina la yu'minun. Auzarun bira-bira dosone alalina. Ayat asamahum ing bira-bira dosone alalina. Al-khosatakan khusus bihim kelawan alalina la yu'minun. Wahiyatawi asamuhum iku asamu dolarihim bila-bila dosani kesesatani al-lalina kamilakan hawe sempurna yawmal kiamatin dalam dino kiamat ayam yukhofaf tegese ora dientengakan ora diringanakan min ikawim saking siksoni al-lalina layuminun apa syekun sedikit pun ya malam kiamat ini dalam dunia kiamat tidak dipotong
bimusibatin lawan musibah di dunia. Asobatum yang telah menimpa pemusibah zumin alalina di dunia dalam dunia. Jadi orang kafir itu masuk di dunia sudah menerima musibah, tapi tidak bisa meringankan siksa di akhirat. Beda dengan orang mukmin ya. Dosa-dosa cilik itu kadang-kadang cukup dibalas dengan bencana di dunia, seperti orang Aceh itu ya. Mungkin ada dosa-dosa yang perlu dilebur. Mending di akhirat itu tapi kalau orang mukmin. Kalau mengkata Dawi Allah lapan liyah milu supaya mereka menanggung dosanya sendiri, iku muta'alikun berhubungan berkaitan dikalu dengan lapan kalu asatirul awalin. Mereka mengatakan Quran itu dongeng biar mereka menanggung dosanya sendiri. Itu namanya kesesatan dan dosanya orang yang mereka sesat. Jadi kepengen iman tapi karena dikandali mana itu akhirnya gak jadi iman. Nah ini juga dosanya ditanggung oleh orang-orang kafir ini. Palamum kekawin lam dalam liyah milu iku diakibatnya karena nuduhake akibat. Waqaluhu dawi-dawi Allah yaumal qiyamati lafal yaumal qiyamah iku dorfun menjadi dorf diahmilu bagi lapan yahmilu menanggung dosanya kapan? Yaumal yaumal di samping dosanya sendiri wamin awzari lalina lan nanggung saking bila-bila dosanya wongake yudilu nakang menyesatkan sawa al-lalina la yu'minu nabil akhirah menyesatkan hum ing al-lalina yudilu nabunat. Ayo waliyah minu lan supaya langgung sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah aidan halimali di samping dosanya sendiri nanggung min jinsi asamiman saking jinise dosane wong dolakan sesat sapa ma bi idlalin sebab menyesatakane alladzina la yu'minuna. Jadi yang ikut tersesat ya tetap dosa mereka itu. Yang menyesatkan mendapat dosa yang sama ya. Seperti dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruman amila biha. Sebaliknya man sanna sunnatan sayyatan falahu wisruha wa wisruman amila biha. Bukan kok yang disesatkan itu lalu gak punya dosa, tetap punya. Yang menyesatkan mendapat dosa yang sama. Makanya jangan juga ngajak-ngajak orang berbuat jelek, nanti dosanya double. Kok bolos kok ngajak-ngajak. Apalagi nyolong ngajak-ngajak. Pacaran ngajak-ngajak. Ayo. Belum orang ayo-ayo ke dipacar ya belum. Sudah mengko hasil liru asai kadhe para pemimpin pemimpin kafir apa mislu auzanil adbani sepadane dusuh-dusuhne para pengikut bihari iman kelawan tanpa pengetahuan ayat an ayin haula iru asa'a
kata meniki para pemimpin kafir iku yuk kedimu napodong ngalakoni ala ada alanya itu berarti ngalakoni ngalakoni ala itulah yang ada yang menyesatkan jangan krono kebodohan minum saking haulair berasa budu-budu biman kelawan bergorok yastahib guna yang berhak sopoh ru'asa ru'ingma bayani minal adabi syadid saking siksa kang banget. Jadi gak ngerti itu kalau mengajak kafir itu bakal memperoleh siksa di muka balani dalam imbalani imbalani idlal idlal aling-aling saat elek banget obor mau berkoro yasiduna kang nanggung sopa al-lalina la yu'minun aibik satu gasi iku sa elek-elek obor mau barang yasiduna kang nanggung sopa al-lalina la yu'minun hu'imah bayani minadulubi saking kira-kira duso hamluhum utabi nanggungi itu menjadi mustadar maksudnya bisa bisa itu selalu menjadi sobat kerjaan kalau tapi nanggungi aladina layuk minum hada yoiki kode makara teman-teman rekod doyo sobat aladina mengake min qablihim kang sadurung kufar sebelum orang kafir maka orang kafir biar senangan yang rekod doyo untuk menghancurkan Islam. Tapi mereka sendiri kepergian oleh Reko Doyoni. Pada mengkong Pada mengkong teko apa amrullahi perintah Allah. Perintah Allah itu maksudnya ya siksanya Gusti Allah. Teko bunyanam ing bangunane alladzina min qablihim. Bayani minal kawaidi saking piro-piro cagak atau piro-piro tiang. Pakoro mongko jugel atau ambruk alaihi ngatasi alladzina minggu belihim apa saku payon min fokim sangking ndukure aladina makaru. Orang-orang yang membuat rekayasa menghancurkan Islam itu ibarat orang yang mendirikan bangunan-bangunan tumpuk-tumpuk untuk menghancurkan orang Islam, tapi akhirnya bangunan yang mereka bangun sendiri itulah yang ambruk ngebergi wong kafir. Dulu sampai sekarang di tenun wong kafir juga ini mereka saya menghancurkan orang Islam itu Israel belum. Ini nanti sangat boro itu kobongan. Ayat kodrat tamu tegesi pada menyusun sopa al-lalina magaru mansubatin ing biro-biro pasangan biro-biro kang dipasang tumpuk-tumpuk ini payol kap-kap-kap-kap biang kuru supaya ngerekodoyo sopa al-lalina magaru biar ngelawan mansubat ambia Allah ing poro nabini Allah orang kafir muka itu ya yang rekod doyo gak karuan menyerang di perang Badar, perang Uhud mereka mengejar wong kafir kebaliannya persekutu namanya perang Ahzab semuanya ngebergi awai ini fa'ahlakum fa'ahlakum moga menghancurkan ing al-lalina magaru sama Allah Ta'ala wajah Allah yang dadiakan sebab Allah halakum ing hancuri alladina magaru mislah halakiman
ing madani kehancurane kaum halaki kaumin kehancurane kaum banau kang bangun sapa kaum bunyanan ing bangunan sadidan kang kuat wajah amulan menyangga ya nyonggo sapa kaum doing bunyanan sadidan panhadapan oleh rubuh apa dalikan bunyan iku bangunan wasakotolan ngeruntui ngeruntui itu menjatuhi ala mengatasi tahu apa sakaku bunyan ini payo ini bangunan ini kaum pahala kamu menghancurkan apa sakfu bunyanihim rum ing kaum subihat diselupakan apa halu ulai kalmagirin keadaane iko-iko kang bodong riko doyo di tasbihatihim yang dalam nyempurna akene atau jejek akene tegese nyempurna akene magirin almakaiden bila-bila riko doyo mereka saya rasanya menghadirkan itu disusun begitu rapi ada yang bagian ilmuwan jenenge oren alif dan bagian militer ada yang bagian politik ekonomi semuanya disusun rapi untuk menghadirkan Islam gelo anak ngebel dia wae dewe wong kabeh wafi ibtalihi lan ing dalem gagalakene Gusti Allah Ta'ala tilkal hiyala ing iku rekodaya waja'lihi lan ing dalem dadiakene Allah Ta'ala iya ing tilkal hiyal didadiakan asbaban ing bira-bira sebab lihalakim kadwe kehancurane wilai kalmakirin dibangun ini malah ngebel di awal ini diserupakan bihali kaumin kelawan keadaan yang kaum banau kang bangun semua kaum bunyanan ing bangunan wa amadulan menopang atau menyangga sama dengan da'amu wa amadulan bodoh menopang semua kaum ing bunyan bil asat ini klan bira-bira tiang atau cakha paduk diat mengkodir robohakan apa tilkan asat ini iku bira-bira tiang karena gempa lebih fasa kodan luli runtuh lugur alim ngadasi kau apa saku atapnya pala kemenggo hancur matek coba kaum tadi bahwa mengkautami hali kaumin banau bunyanan ya contoh tadi iku masalul perumpamaan dolobokan ngetepake ing masal sallallahu ta'ala liman kadewong magalokan rekodoyo sallallahu biakhlo kawan wong liyong jadi bukan hanya wong kafir ngrekodaya wong Islam ya masih pada Islame karena dengki ngrekodaya kehancuran temannya itu nanti akan keberkahan sendiri siapa menggali lubang dia sendiri akan terperosok ke dalamnya itu peribahasa kita di Arab juga ada pahalaka menghancurkan hu ing man makaro sapa Allah Ta'ala bimakrik lan reka dayane man makaro sendiri wa min hulan itu tengah saking masalun al masalu utawi peribahasa asairu yang berlaku ala al sinatin nas ing ngadasi biro-biro bahasani menungso ini
sing nawi wong Jawa dadi pake peribahasa man hafalo diati koriban wakoa fihi koriban. Ini bahasa Arab. Man hafalo diati koriban wakoa fihi koriban. Man utai sopo wong iku hafalo menggali ngeduk diati tadwe konsoliman koriban ing sumur biar temannya terperosok wako amangko kumibo terperosok sepeman di dalam kolib koriban di dalam waktu kan barat watahum lanteko ing aladhi namagaru obol anda busikso min hadu sami undinggol layas urun orang ngerti sopo al-lalina wazalam bisawa bismillahirrahmanirrahim asyawadu tapi ada syahwatnya wal godobu dan godob wal hawasu dan indra al-zohir itu kan dohir wal batinatu dan indra batin aydan halibadagara dohir hatta an-nasyata sehingga saat temani wadfus ikutara ningali wadfus al-liba yang serigala
Biain dia kelan moto nesan. Barang lu serigala dia lari. Oh, berarti kan punya akal lah ya. Patah lama muka ngerti sama syak ada wadau yang permusuhani dihu ngerti bikal biya dengan atini syak hatinya patah lama muka melayu sama syak minis angin dihu patah lika menggono 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 tak lama itu ngerti gua ya dalik. Iku alidrokul batinu, yaitu pengertian kang hatim dari wedhus. Kalau nantur mungke beci arep nutur sapa ingsun ma ing perkara yakna sukang istimewa bi kelawan ma apa kalbul insani atine manungsa. Waliya dilan karena arai ma yahtasu bihi kolbul insan azuma jadi agung apa syarabu kemuliaani insan wastahala lan jadi ahli gitu ya jadi ahli ini berkompeten gitu ya berkompeten siapa insan al-qurba ing keparek minallah jamin Allah Ta'ala. Apa itu? Wahua tuwi mayak tasu keistimewaannya iku rojiun kembali ila ilmin maring ilmu pengetahuan wa irodatinan kehendak karena punya ilmu bisa menganalisa lalu dia berkehendak berkeinginan irodat ilmu hayat mesti ini kalau diurut hayat ilmu terus irodat amal ilmu ada pun ada pengetahuan iku bahwa mengkotawi ilmu iku al ilmu pengetahuan bil umuri duniawiyati terhadap perkara-perkara duniawi wal ukhrawiyati lan perkara akhirat ya kan. Jadi manusia itu ngerti bisa ngawe mobil, bisa ngawe apa ilmu akhirat makanya dia beribadah dalam mondok itu namanya ilmu tentang akhirat wal haqa iki lan pirabil hakikat al akhliyati kang bongso maka ya kalau hewan itu ya ngerti ngerti ono kodenengi iwa asin gitu ya tikus yang itu ngerti tapi tikus gak ngerti akibatnya ono iwa asin dipasang oleh tuan rumah di ninggone apa jenengi ninggone apa jenengi kalau dulu kan ada cepretan gitu ya untuk ngalani apa tikus gitu ya begitu masuk cepret langsung dia terperangkap itu ilmu di menungso binatang tidak ngerti ini cuma iwa asin tapi tidak ngerti akibat sesuatu perbuatan pahin hari mergosat temani ikilah umur duniawiyah wal ukhrawiyah wal haqqa ikilah kriyah iku umurun bila-bila perkara waro al maksud hati kang indra burine bila-bila tolo-tolo yang diindra walayu sari kelan ora nyekutoni huing ilmu okeru ora nyekutoni huing insan huing insan dia yang dalam al-umur duniawiyah wal-ukhrawiyah sopan hayalan itu bira-bira hewan balil ulumul kuliah itu balil utai bira-bira pengetahuan kan kuli yang global ad-daruri itu kan bangsa daruri
yaitu aksioma ya. Dalam ilmu mantek dulu itu pengetahuan yang enggak usah diangen-angen ya. Itu namanya aksioma. Itu pun monopilenya manusia. Bayani min khawasil akli saking bila-bila keistimewane dan iku min khawasil akli saking keistimewane akal. Apa contohnya yang aksioma? Iryakumu kerana menghukumi atau memutuskan sopal insan menungso biana syaksal wahid dan kelancar atau menewong siji ikulayu tasawal ora bisa dipahami ya. Ora bisa dingerteni apa yang kalian doa atau syaksal wahid iku fi makan ini dalam dua tempat fi halatin wahidatin dalam keadaan siji. Satu orang tidak bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Itu namanya daruria. Itu hanya milik manusia. Wahada utawiki layuta sawaru iku hukmun keputusan minuh saking insan ala tulis saking atasnya setiap manusia. Wa maklumulan iku diketahui anahu utawi satu menit insan ikulam yudrik tidak mengetahui filhisi kelawan indra illa ba'dal aswasi kejobain sebagiannya bila-bila awa-awaan ya kan. Jadi dia itu hanya melihat satu dua orang tapi bisa mengambil generalisasi ya. Bisa mengambil kesimpulan yang umum yang berlaku pada semua orang. Ini kan namanya ilmu yang pakai akal. Itu hewan tidak ngerti, yang ngerti hanya manusia. Itu bisa menjernalisasikan. Lalu itu kan perkara yang daruri. Jadi mulai roto angel. Tapi yang kustikan ini lebih gampang daripada dus dua. Kalau mau tamat ya ini kustikan sih. Makanya yang ngaji mantek itu di ngerti ini ya. Kita ngaji mantek ada duri, ada naduri itu. Ada tasawur, ada tasawur itu kan arti kata. Kalau tasawur itu pengertian kalimat kata yang sudah dirangkai itu namanya tasawur. Kalau apa ini itu namanya tasawur. Tasawur itu gurih-gurih di kamus. Kalau di kitab begini itu semuanya isinya apa? Tasawur. Kalau kamus itu isinya tasawur. Ya kan? Iya. Harus tahu. Kalau masuk tak itu apa? Untuk ini masuk tak itu? Konotasi dan denotasi. Kulian gini unwan. Bahwa waiza dimo. Bahwa mengetahui keputusannya insan ala jamil asal yang ada sekabiannya awa-awaan iku zaidun melebihi alama yang ada seberkoro adro kau kangaule ingma konfisu indra. Jadi bisa menyimpulkan generali hans itu lebih daripada jangkauan indra. Tapi jangkauan akal atau indra ke enam. Wa idha fahim tanah cari paham sopa siro
Nada iki hukum fil ilmi dohir dalam ilmu kang dohir andaluri kang aksioma bahwa mengkautawi nada fi sairin nadoriyat yang dalam